بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يدرتي الفاضل Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi Ahli Yang Terkuasa Masjid Ar-Rahman, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang bahagia ini, 22 Muharram 1446 bersamaan dengan 28 Julai 2024, kita dapat meneruskan agenda yang disusun oleh Masjid Ar-Rahman untuk memberi ilmu, makrifah, kefahaman kepada masyarakat, iaitulah ilmu tentang agama. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, sempena dengan awal tahun 1446, sekali lagi kita membina kekuatan. Lebih-lebih lagi kita banyak ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala anugerahkan ke qaryah tuan-tuan dan puan-puan di sini masjid yang begini comel. Jangan nak jumpa ni. Masjid comel, orang pun lah comel. Sangat comel kalau kita lagi ramai. Kata orang, solat subuh macam solat Jumaat. Yang duk istilah sehari dua ni, dia kempen solat subuh biar macam Jumaat. Kita kata alhamdulillah. Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Para jemaah, tanda surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18. Allah sebut dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah. Makmur rumah Allah Ta'ala di sini, kata di para ulama, iaitu dua perkara. Yang pertama, kita makmur mana kita bina. Alhamdulillah, binaan sudah ada. Comel pula tu, kita kata alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada orang yang membina. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat yang luas, rezeki yang banyak. Allah Ta'ala jadikan ini salah satu daripada sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya, sedekah bila kita mati, pahala tak mati. Ini yang penting dalam hidup kita lah ni. Kita nak cari pahala, dua yang mati, pahala tak mati. Ini dia panggil sedekah jariah. Nak kita bimbangnya, dosa jariah. Nah, kalau ada sedekah jariah, dosa jariah ada ke tak? Ada juga. Lagu mana dosa jariah? Dosa jariah ni maknanya orang buat benda maksiat, bukan sekat dia yang buatnya. Benda tu jalan lepas pada kita mati pun, maksiat tu bergerak. Ini kita kata ini yang berbahaya. Bahayanya maksiat jariah. Sebab maksiat jariah, dosa tu berjalan, tua dia mati. Jadi kita jangan duduk hatu. Naknya ya'muru masajidallah, orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala.
Itu golongan yang pertama, imarah dengan makna membina. Buat masjid, kita kata alhamdulillah. Tugas kita sebagai ahli qaryah, ya'muru masajid Allah, iaitu memenuhkan masjid. Ini tugas kita. Tugas kita tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, gapo dia kerja kita? Memenuhkan masjid, menghadiri salatul jamaah dan salatul jumaah, serta menghidupkan majlis ilmu yang ada di masjid kita ni, kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala letak tuan-tuan tanda, tanda ayat ni, ayat 18 surah At-Taubah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, siapa dia? Man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang mari masjid ni tanda orang beriman. Pasal itulah dalam hadis, walaupun hadis ni sanad dia ada masalah, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, "Iza ra'aitumur rajul ya'tad al-masajid fashhadu lahu bil iman." Bila mu tengok seorang ni duduk bola di masjid, ya kerja dia, bunyi orang azan kat mari, bunyi orang bel kat ada, ada kuliah dia muncul, fashhadu lahu bil iman, musaksilah orang itu ada iman. Tuan-tuan nak ke tidak, kita ni disaksi sebagai orang yang beriman, nak kata si? Jawab yang mulut juga, jawab yang kaki, jawab dia ni. Maknanya bunyi azan ada di masjid. Itu dia panggil tanda orang beriman. Innama ya'muru masajida man amana billah, orang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan hari akhirat. Wa aqamas salat, orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dia tak takut pada makhluk, tak takut pada orang, ya dia takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan orang itu diharapkan menjadi dari golongan orang yang mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah, kata alhamdulillah. Sebab zaman kita hari ini, masjid dekat. Kalau jauh pun ada kenderaan, kereta ada, motosikal ada, basikal ada. Tapi kalau Tuhan tak panggil kita mari, Allah tak hidayah kita mari, Allah tak buka hati kita mari, mari tak mari kita masjid? Tak mari. Tak usah duduk buah lagi, tak akan pergi ke masjid. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk sampai ke masjid, kita kata wal'iyazubillah, ini yang kita bimbang. Takut-takut kita tidak dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah Ta'ala yang memakmurkan rumah Allah, kita kata itulah yang membimbangkan kita. Tapi kalau para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang sudah sampai ke masjid, hok mari masjid dah ni, kita kata alhamdulillah, kita sudah confirm sampai di masjid, bahawa salah satu daripada tanda orang yang beriman, iaitulah apabila dia sampai ke rumah Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan itu tanda-tanda orang beriman. InsyaAllah Allah Ta'ala janjikan kita ni orang yang bukan sekat ahli masjid, orang yang istiqamah dengan masjid. Apa nak orang istiqamah? Ini yang kita kata Al-Fadhil Tuan Imam bagi tajib kepada kita ini, bagaimana hijrah mengubah keadaan kita. Satu hari, seorang panglima Quraisy, tuan-tuan nama ni, panglima Quraisy ni, nama dia Amr bin Al-As. Amr ni grebe. Malam ni kita kajak latihan, moga seram kata. Amr ni grebe orangnya. Dia kira tak ada kira lain dah dia. Dia ada kira nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berjumpa nak pukul, nak katak, nak apa ni, kalau boleh nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka tu. Ya. Maka takdir Allah Subhanahu taala, semua tu Allah Taala bila dia pilih. Bila Allah Ta'ala pilih orang ini nak masuk Islam, maka diberinya cerah dada.
Amru bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk Islam. Bila nak masuk Islam? Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang Islam dia hola tangan. Salat. Macam kita ingatlah. Salat ajam mengucap. Terima kalau nak akan nikah kok, salat tu nampak semangat sudah ni. Bila Nabi hola tangan nak salat, tiba-tiba Amru tarik tangan. Nabi kita terkejut, dia kata, waihaya Amru, waihaya Amru, kenapa ni Amru? Mu tak jadi masuk Islam ke mana? Mu tak jadi masuk Islam ke ya, apa ni? Kenapa tarik tangan ni? Dia kata, dah, ya Rasulullah, bukan tak jadi, jadi, tapi nak syarat. Nak buat syarat dulu, supaya bila aku masuk Islam ni, aku ada syarat. Nabi kata syarat ke apa? Syarat ianya Allah Ta'ala maafkan kesalahan aku lepas. Allah Ta'ala maafkan kesalahan aku lepas. Maka Nabi kata, ya Amru, ama alimta, mu tahu ke tidak? Mu tahu ke tidak ya Amru, bahawa Islam yang kamu masuk ini yahdimu makan aku akan meruntuhkan semua dosa-dosa muha lepas. Allahu Akbar. Islam, bila masuk Islam, dosa muha lepas, Allah Ta'ala hapuskan belakang. Wa annal hijrata, ini kita tajuk kita ni. Wa annal hijrata tahdimu makana qablahu. Hijrah yang kamu hijrah nanti, akan menghilangkan semua kesalahan lepas. Islam, hijrah, yang ketiga, wa annal hajj, haji menghapuskan kesalahan lepas. Maka ketika itulah Amru holo tangan dia masuk Islam. Jadi tiga perkara yang menghapuskan kesalahan lalu. Tuan-tuan ingat, yang pertama apa tadi? Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam. Tak kena masuk Islam kali yang kedua, orang tak masuk dah kali Islam yang kedua. Kecuali orang-orang yang apa ni yang tak jadi Islam lagi. Nah, orang tak jadi Islam bila dia masuk Islam, dosa-dosa lepas semuanya habis berlaku. Nah, kecuali dosa dia hutang dia dengan orang. Nah, itu dia kena bayar. Oh, kalau tidak suka dia tipu-tipu orang patut mari masuk Islam. Ah, bebas. Lah. Hatta orang mati syahid, syuhada dalam peperangan, yughfaru lisyahid kullu syai. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang mati syahid diampunkan semua benda kecuali hutang. Ha, ini masalah hutang, ini masalah berat. Hutang tak lepas. Oh, kalau hutang lepas dah. Pergi berhutang banyak boleh sejuta, lepas tu pergi apa yang mati syahid, beres. Jadi harta rumah tu kaya raya anak-anak. Duduk makan duit hapok tinggal. Lah, hutang kena bayar. Yang kedua hijrah. Hijrah ni, ada dua kategori. Ha, tuan-tuan tanda dua kategori. Hijrah yang bila sebut hijrah dalam istilah Islami, maka itu dia panggil hijrah dari Mekah ke Madinah. Bila itu berlaku? Sebelum pembukaan kota Mekah. Ha, tuan-tuan kena ingat, bilakah pembukaan kota Mekah? Bila kota Mekah ni dibuka pada siapa dia boleh jawab? Boleh hadiah malam ni. Ingat. Ha. Nak bagi hadiah ke apa dia tahu ni. Tulis. Kota Mekah dibuka pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan. Kena ingat. Orang tanya. Bilakah Mekah bersih daripada semua syirik? Jawabnya Ramadan tahun yang ke-8. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan duduk mikir bila mari bulan Ramadan, duduk cara kena tidur, cara kena berehat. Pasal sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan lah berlakunya peperangan-peperangan yang besar, berlaku pada bila? Bulan Ramadan. Peperangan yang pertama dalam Islam, peperangan apa? Peperangan Badar, berlaku bila? Peperangan Badar berlaku bila? Ramadan. Kemudian pembukaan kota Mekah, Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni bangun duk mikir boleh nak tidur berehat-rehat tidak. Bulan peperangan. Lama kita ini bulan peperangan dengan nafsu ialah.
Tak, nak pergi ke negara lain, tak ada ada jihad lah. Nak pergi ke Palestin, dia marah demo. Jadi tak sih. Pergi dengan doa lah. Nah, pergi dengan doa. Kita pergi dengan apa? Dengan infak. Kalau berlaku dah ke Palestin dah. Alhamdulillah. Baik. Hijrah, ini hijrah, kategori hijrah yang kedua. Boleh. Hijrah yang kedua, dia panggil al-hijratul mutajaddidah. Hijrah yang tak putus-putus. Hak ni, selagi tak kiamat, selagi itulah hijrah yang akan berlaku. Sebagaimana lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati al-hijrah. Hijrah ni tidak akan terhenti selagi pintu taubat terbuka. Hijrah tak akan terhenti selagi pintu taubat terbuka. Jadi bilakah pintu taubat ditutup? Bilakah pintu taubat ditutup? Cuba kata. Bila? Taubat ada berapa pintu? Taubat kita berapa pintu ada? Jawabnya dua pintu. Pintu yang pertama, taubat individu. Taubat seorang-seorang, dia akan tutup pintu dia apabila nyawa dihalau. Bila nyawa duduk sini, duduk ngak-ngak dah ni, taubat tak mau dah. Lah, tak boleh terima. Sebagaimana berlaku kepada mendiang Fir'aun. Boleh kalau kita panggil mendiang Fir'aun? Nak kata gemulah tak boleh dah. Fir'aun ni, bila dia tergelar dari laut, dia kata, amantu. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah kata, al-ana lani Fir'aun. La. Nah, maknanya, pintu taubat, selagi tidak sama tidak nyawa di halko, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Termasuk orang-orang sakit duduk di hospital. Dalam ICU ke CCU ke wayar penuh di tubuh, selagi nyawa dia tak ada sini, dia masih lagi peluang untuk bertaubat. Cuma ada beberapa isu, sah ke tak sah, itu kena bawa ke mahkamah. Contohnya, orang ni nak arah anak dia, dah, dia tengah nyawa, dia di hospital, anak tak mari tengok, nak kata apa? Dia pun mengamuk, dia kata, aku wakah belakang harta aku. Supaya tak lewi, apa ni, tak siwi pesaka ke anak dia. Maka itu kata di para ulama, orang yang wakaf dalam saat dia duduk di hampir nazak tu boleh diterima ke tidak. Itu kita tak bahas ni. Waktu kena pergi ke pejabat wakaf. Nah, biar orang pejabat wakaf buat kira. Tapi nak bagi tahunya, hijrah tidak terputus sehingga tertutupnya pintu taubat. Pintu taubat tutup bila? Apabila nyawa dihalkum. Itu untuk individu. Untuk keseluruhan manusia, pintu taubat ditutup ketika matahari naik di sebelah barat. Matahari naik, alik jatuh, naik waktu kita taubat, lah, sudah tidak diterima lagi. Maka dua pintu masih terbuka, para jemaah sekalian, kita jangan kata. Sebab itulah di antara perkara yang dilarang dalam Islam ini, al-ya'su al-qunut min rahmatillah, apabila kita putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Hei, aku ni dosa banyak. Aku ni mengatakan Tuhan tak ampun lah. Tak boleh kata lah gitu. Sebab siapa dia boleh menghalang rahmat Allah SWT? Siapa dia boleh halang? Tak boleh halang. Ingat ke tidak cerita orang yang bunuh 99 orang? Ingat? Kau tak ingat? Banyak kali. Dari ustaz tu cerita ni. Tak email bodoh kau ya. 99 orang dia bunuh. Bila Allah Ta'ala buka hati dia nak bertaubat, dia pergi carilah. Pergi cari ustaz, Tok Imam, orang-orang yang Tok Guru lah kita kata. Tapi Tok Guru tak apa alim oleh. Salah jawab. Dia kata, Tuan Syekh, saya nak taubat ni. Tok Syekh kata, dosa berapa? Dosa dia tak ramah. 99 orang dah bunuh orang. Terkejut Tok Guru. Kalau kita orang tanya lagi ni, berasa nak jawab, tak saya jawab. Silap jawab, ia ke 100 aku. Jangan main. Pasal jenis orang gedabel tak terkalu. Oh, Tok Syekh tu marah dia. Nak taubat apa? Sore pun payah nak taubat. Mu 99 orang. Raka. Dia pun kata, tak apa. Gitu kak. Pakai cukup 100. Pengakui. Dah, ya, tu kata, kita ni nak jawab soalan, kena tengok juga keadaan orang tu. Tapi, pintu hati dia, bila Allah Ta'ala buka nak bertaubat,
Dia pun duk mikir lagi, tetap mencari siapa boleh jawab soalan aku. Dia pun tanya orang dalam kampung kita ni, siapa dia gak tuan guru, babo betul-betul alim, kok ni tak jadi dia mati dah. Dia berkata ni, Tok Syekh ni, kok ni pandai mati. Syekh, saya nak tobat. Dosa berapa mu? Dia kata dosanya bunuh 99 orang. Pagi tanya ustaz tu, dia kata tak boleh taubat, saya cukup 100. Ha, kau nak agak? Kenali agak tok guru ni pun tak? Aku silap jawab ni 101 ni. 101 ni. Ha, orang ni alim sungguh, dia kata, man yahulu bainaka wa bainat taubat. Siapa boleh halang mu nak taubat? Siapa boleh tutup pintu rahmat Allah SWT, pergi taubat. Ha, maka, tapi SOP dia ni ada. Ha, boleh. Ni lepas pada zaman yang COVID ni, banyak SOP jadi deh, SOP. Macam-macam lah. Apa orang kapo pening zaman yang COVID dulu. Tok Imam berdua SOP, SOP, kapo SOP. Orang kita kenalnya kedai kopi je. Selain SOP pula bagi. Jadi SOP dia ni, Tuan Syekh ni kata, oleh kerana kapo ni, kapo mududuk ni, ramah sangat dia kepanggil kawasan hitam, ramah sangat ahli-ahli pelaku maksiat, yang menyebabkan mupayah nak taubat, mu kena pindah pergi duduk lain. Ni kapu lain. Kalau kita kat bahasa kita ni hak mudah kat, mungkin pindah hidup pondok lah mudah. Nah, cari pondok mana-mana, dia duduk situ. Ngaji. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia pindah. Siapa-siapa tengah jalan nak pergi ke pondok, mati tengah jalan. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Itu besarnya pahala hijrah nak cerita. Pahala hijrah ni besar. Dia tak ada siapa lagi tempat dia lagi mengaji tu, mati tengah jalan. Apa jadi dengan orang ni? Malaikat berebut. Malaikat azab mari. Dia kata 100 orang dia ni. Oh, sedaklah kalau godanya. Malaikat rahmat kata, hey, jangan. Dia nak taubat ni, dia keluar daripada rumah dia, taubatan nasuha, nak taubat sungguh-sungguh. Kenapa tak boleh? Berebut dua malaikat. Malaikat rahmat nak ambil, malaikat azab nak ambil. Muka baru taubat, baru lagi tu. Akhir sekali mari malaikat lain, Allah Taala bagi arahan ukur jarak. Di antara tempat dia tinggal tadi dengan hak dia nak pergi tempat taubat mana jauh? Alhamdulillah bila ukur jarak tempat dia nak pergi, tempat dia nak pergi pondok tadi lebih dekat, maka benar malaikat rahmat ambil dia. Jadi para jemaah sekalian di sini dalam cerita rehlah, cerita hijrah ni banyak benda yang kita boleh belajar. Banyak perkara kita boleh belajar. Yang pertama, tanda yang pertama. Yang pertama, bila kita nak berubah, bila kita nak berubah, ni tajuk kita ni nak membina, membentuk syakhsiah. Syakhsiah maknanya peribadi. Yang pertama sekali, tanda, lepas ni kita nak tanya. Nak bentuk syakhsiah peribadi ni yang pertama sekali dia panggil aqdul azmi, mesti ada niyatun sadiqatun, ada niat yang benar nak berubah. Niat yang benar nak berubah. Satu. Mana? Kita ni lama dah hidup lara, terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat Tuhan. Nah. Yoya sana sini, sana sini, berasa nak kembali kepada Allah SWT. Nah, niat yang pertama. Tapi dia panggil aqdul azmi, niat betul-betul nak berubah. Mana pada ketika itu barulah akan ada perubahan. Sebab tu dalam hadis Amru tadi, ana tak sebut lagi yang ketiga deh. Yang pertama Islam, yang kedua hijrah, yang ketiga al-hajj, haji menggugurkan dosa-dosa kita lepas. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah azza wajalla tidak ada balasannya kecuali syurga. Tengok ni. Sama juga orang nak bertaubat. Kita rangkul dua-dua sekali. Orang nak hijrah. Sama ada hijrah di sini ataupun hijratul qulub ila Allah, pengembaraan hijrah hati kepada Allah Ta'ala, dia bermula dengan keazaman, bermula dengan semangat.
Mu nak pergi mana tu? Nak pergi ngaji dah. Puah dah duduk main lara gini ni. Duduk main yoya gini, puah lama dah. Sama juga orang nak pergi haji. Mu nak pergi mana tu? Nak pergi haji. Sebab apa nak pergi haji? Nak jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Nak jadi orang juru. Nak jadi orang yang apa ni, haji yang mabrur, diterima oleh Allah SWT. Maka kita kena letak apa? Niat yang baik. Kita mengembara untuk mencari keampunan Allah SWT. Niat nak berubah. Tapi kalau tak ada niat, jadi ke tak? Jawabnya tak jadi. Sebab itulah hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, dialah bawa hadis mana? Hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Ana banyak kali orang panggil sebab sedih pada musim haji. Musim haji ni orang pergi Mekah niat di rumah lagi, duk berdoa pada Allah Subhanahu nak dapat haji mabrur. Haji ke apa? Mabrur. Ada juga pergi cari haji Malboro Mekah. Kau tak boleh sebut bab guna di sini saya main. Saya memang kata tak apa-apa, kita beli dua alik dia kalau marah. Setengah orang ni, baru cara bak mabru, malboru pula tu. Cari haji malboru. Duk Arapah duduk isyokok. Duk minum isyokok, kita nasihat. Kata haji, kita duk Mekah, tahu? Tahu tak apa. Arafah, daripada Arafah tu, waktu wukuf. Kata kalau tahu tak, rokok ni tidak baik. Kenapa isap sini? Dia pun tahu ke tidak harga berapa sini? Kata tak tahu, kita tak beli. Dia kata mahalah magongkon. Saya tak boleh, saya terpaksa kena beli juga kepala pemaha. Kita kata pasal apa? Kenapa tidak niat awal-awal lagi aku pergi Mekah, ya Allah ya Tuhanku, di antara doa kitanya minta nak tinggal benda ni maksiat. Kenapa tak ada azam? Dia jawab ke apa? Ini hak jawab pihak kita rasa sebut. Dia kata, memang saya tak berniat. Memang saya tidak berniat untuk tinggal benda ni. Kita kata, subhanallah. Kita pakai tutup fail lagi. Mungkin Allah Ta'ala pesan dah. Wala la rafasa wala kusuk wala jidala fil haji. Jangan baluh dalam haji. Jadi kalau kita buka pintu tu, baluh. Kata, biarlah. Nak kata mana? Mungkin dia mau niat dah tak saya berubah kan? Dia kata, itu kita kata perubahan yang berat. Tajuk perubahan ni, hijrah ni besar tuan-tuan. Ada seorang sahabat anak tu dia pergi umrah. Cerita sungguh ni. Cerita betul ni. Dia pergi umrah, suami isteri itu biasalah bila sampai dekat Kaabah ni, mula-mula tengok Kaabah ni, sebab kalau kita dah berasa sebab aku dah dekat Kaabah. Ya Allah ya Tuhanku. Doalah dia. Jadi bila sudah tawaf semua, umrah, balik ke hotel, bini dia pergi dekat suami. Pegang tangan, senyum tangan suami. Terima kasihlah bawa saya mari. Suami kata, lama saya bawa. Jadi waktu dekat Kaabah tadi, saya berdoa khas untuk abang. Suami dia juga sengih suka. Mungkin depan-depan orang ni, lobby hotel. Ingat kau doa berapa, minta panjang umur kau dah. Minta apa-apa. Dia kata, awak doa apa tadi? Dia kata, saya berdoa dengan penuh perasaan, dengan tiup tangis doa. Minta Allah Ta'ala anugerahkan abang berhenti rokok. Kau nak agak. Kalau kena kita, amin ada. Muka Mekah ni. Amin, ya Allah. Tolong kabulah doa isteri ku. Dia ni, akak tangan. Depan-depan orang. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, minta tolong cancel doa bini tak dekat kamu. Ada cerita cancel doa. Punya. Dia minta dia kata, ya Allah ya Tuhanku, minta tolong cancel doa bini tadi dekat Kaabah. Itu kata. Bini dia pun teriak depan orang, astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhan Karim. Minta tolong cancel doa. Bukan kata tolong amin. Masalah apa kau ini? La haula wala quwata illa billah. Baiklah. Yang kita nak yang pertama para jemaah sekalian, aqdul azmi, niat yang baik. Sekarang ni kita niat. Pasal itulah Nabi sebut dalam hadis ringkas, Nabi kata an-nadamu taubah. Menyesal kepada dosa lepas tu itu permulaan taubat. Langkah pertama hijrah kita nak bina diri kita, dipanggil jati diri yang baru ni, yang pertama setelah kita berniat,
kita menyesali dosa-dosa yang lepas. Dia kata apa? An-nadam taubah. Menyesal tu taubat. Ha, tapi taubat tu taubat sungguh lah. Pasal itulah kita panggil taubat ni banyak jenis. Cepat tu pulak dah malam ni. Sekali lama kalau mengajar dah. Taubat banyak jenis. Tanda tu. Yang pertama, taubatan nasuha. Hak ni, hak betul-betul jadi. Dia ikhlas, dia taubat, dia menyesal dosa-dosa yang lalu. Dia berazam tak mau buat lagi hak lama. Itu dia panggil taubat nasuha. Yang kedua, yang kedua ni dia panggil taubat ulu golok. Kau dengar kau nama taubat ulu golok ni, kau dengar. Dia taubat dah, tapi dalam kepala tu nak buat pulak. Itu dia panggil taubat ulu golok. Mau taubat dah, taubat. Tapi tidak betul-betul ikhlas dalam taubat itu. Nah. Lah ni ada soal lagi timbul taubat apa ni. Tak tahulah demo sini dengar ke tak lagi. Dia panggil taubat terak. Kaji dengar taubat terak. Ni baru dengar. Dengar ada taubat terak lagu mana? Tak lagi. Weh. Hok kena igak ke jekah mak siap ni duduk atas terak tu. Tidak taubat dia kata. Taubat dah cik tak sibuk dah. Itu dia panggil taubat terak tu. Taubat terak ni tak jadi tuan-tuan sebab dia bukan taubat kerana Allah, dia taubat kerana dia kena igak. Alah. Waktu itulah kita kata seorang yang berniat untuk buat benda tak baik, tiba-tiba dia berhenti. Sebab apa dia tak buat? Kerana Allah dia boleh pahala. Tapi kalau dia berhenti sebab apa? Tak boleh buat malam ni. Pencegah maksiat hanya ramai malam ni. Oh, nyemari kepuh kawasan kita ni dah. Okey, tak maksiat sini. Itu tak jadi taubat. Ha, itulah dipanggil langkah yang pertama kita nak berubah ni, nak bina jati diri kita. Yang pertama sekali kita berazam meninggalkan dosa-dosa yang lepas dan kita ambil langkah baru yang terbaik. Tulis kata-kata hikmat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia kata man arada an yaftahallahu lahu qalbahu. Siapa nak Allah taala buka hati dia, cerahkan dada dia, cerahkan hati dia, lapangkan dada dia. Tuan-tuan nak ke tak sih? Nak. Allah Ta'ala cerah dada, nak. Lama pakak mari holo ai. Tiup ai tawau tak eh. Nak cerah dada. Nak. Tidak cerah dada, tempat saya tekok orang panggil lagi tu. Ramai juga lagi tu. Kadang-kadang macam-macam ni mari pondok. Bawa air botol ustaz. Tolong tiup sikit. Buat apa? Dia terkerah lidah. Kata kalau kerah lidah mati tak boleh makan. Lidah tak kerah. Ayah nak sebut, engkau tak biasa sebut. Nah, duk main wala boli. Nak baki hotel seminggu tak lepas. Kata. Pasal lama tak ngaji. Itu ya punca dia. Baik. Jadi, kata Imam Syafi'i, siapa dia nak Allah Ta'ala lapangkan dada dia, cerahkan mata hati dia, dia kena buat tiga perkara. Tiga perkara dia kena buat. Yang pertama, itu dia. Tarkul zunub, tarkuhu ma la ya'ni. Yang pertama sekali dia kena tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat dan menjauhi dosa. Satu, tinggal maksiat. Mana maksiat lepas dah tu tinggal. Wajtinabil ma'asi, dan maksiat yang akan datang tak ada dalam program dah, tak ada dalam kepala dah. Mana tinggal maksiat lah, mana kita kena taubat. Taubat itu yang pertama, kena taubat, tinggal ke maksiat. Yang kedua, dia tulis ke? Dia panggil tarkul dzunub wa ijtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa lepas dan jauhi maksiat akan datang. Itu. Yang kedua, tarkuhu ma la ya'ni. Tinggal benda yang tak ada faedah. Tinggal benda yang tak ada faedah. Gapo dia saja tak ada faedah? Nak buah kosong tak ada kerja. Giduk tunggu di kedai kopi pas malam pas apa tu kedai pun dua kali kesak meja tak balik lagi. Nah, lepas mari kesak meja tu dia. Allah, dah minum air cawe ada cokoh itu tiga je. Kerja apa lagi? Tak ada kerja bang. Tapi lo ni rasa kurang sikit dah. Oh, jenis naik haji tak pergi Mekah ni. Kau ada lagi? Naik haji tak pergi Mekah ni. Ramai lagi kau kawasan kita. Ada lagi?
Ada lah. Tak ada. Itu sama-sama mungkin 5 tahun, 10 tahun lepas dah. Lo ni sama duduk tanya ni. Duduk tanya dengan telefon ni. Oh, ni sama mazhab wasapi ni juga juga. Dia duduk main WhatsApp pula. Orang tua pun, Allah, pukul 5 pagi duduk share benda-benda tahu berapa. Mula-mula keluar WhatsApp ni, penat juga kita. Orang tua di masjid ni, malam jemaah atas gambar. Kan ada yang buat tubik gambar budak tina, comel, itu dia. Abang balik cepat malam jemaah. Puh dalam geruk, kita terkejut tengok Allah kata pakcik ni. Tak ada hijaunya dia tu. Ha. Kau geruk, dia panggil mazhab wasapi ni geruk WhatsApp tu lah. Nak suruh bunyi arak tu bunyi wasapi dah. Duk puh lah gitu. Lalu ni kurang roh dia. Berkali tak apa darak main wasapi ni. Kurang sikit. Tapi beri lagi puh benda pelik-pelik tu. Oh, kapur dia benda ni masuk lah kau tak kira. Hak geruk masjid pun dia masuk. Geruk hak kapur dia pun dia masuk. Kita kata kena pilih benda je kata. Geruk masjid ni orang puh. Eklah ceramah lah. Kata-kata nasihat daripada tuan-tuan guru. Baru orang puh. Ni puh belakang kalau benda dia jumpa. Jadi pengutik sampah kita. Jangan. Dan itu imam kata tarkuhu malai ni tinggalkan benda hak tak ada faedah. Kalau benda ada faedah tak apa. Kalau untuk faedah untuk dunia tak ada masalah. Kita berniaga, kita jual, kita buka kedai, buat apa tak ada masalah sebab jangan kata Allah dia ni kuatlah cari dunia. Dia mau kena mikir kalaulah tak ada ahli-ahli perniagaan yang duduk cari duit banyak ni, zakat pun tak ada. Bila tak ada zakat, orang miskin asnah-asnah nak ambil rezeki kat mana? Betul tak? Jadi kita menang. Itu dua. Tarku zunub, yang kedua tarku malai ni. Yang ketiga ni menarik. Yang ketiga ni dia kata waliyakun bainahu wa baina rabbihi khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi. Waliyakun bainahu wa baina rabbihi khabiyatun min amali. Ada di antara kita dengan Allah Taala rahsia tersembunyi. Apa ni rahsia tersembunyi? Ibadat-ibadat orang tak tahu. Ibadat ada dua. Tanda tuan-tuan. Ibadat ada dua. Ibadat yang kena iklan, ibadat kena rahsia. Gapo dia orang kena iklan? Cuba jawab. Gapo dia ibadat hok kena iklan? Haji kena iklan. Ni, hok kata tahawi malam ni. Boleh bakar dak? Salatul jamaah kena iklan. Jangan pula Allah saya tak gi dah maya jemaah ni. Pasal apa? Takut ria. Ada baru ni satu kes. Nak oyaknya dia panggil talbisu iblis, main iblis ni. Pakcik ni bila dia berubah pencen dia mari masjid lah dia duduk depan pakai serban dah comel dah. Nah, tuluh siap menjadi tok siap lah macam-macam. Lama-lama ada orang syaitan mari bisiknya dia. Dia kata pakcik, ya sedak dia duduk depan ni berasa alin kah? Sedak. Berasa alin kah duduk depan? Orang duduk depan-depan ni orang ada ilmu. Demo baru orang panggil baru tukar channel ya. Dulu lara kat dah. Dia pun mikirlah kan. Ya lo juga ni. Malu kau kan. Undur duduk besar belakang sikit. Lepas tu saya temari pula. Dia kata, ya pergi awal masjid tu berasa warak mana kau tu. Tengok dia mari. Kau. Akhir kali duduk ujung belakang. Last kali mari pelambak. Puncanya apa dia? Punca dianya takut ria tu punca. Tengok. Ini dia pasal tu dalam kitab tasawuf. Kitab Imam Ghazali ke kitab siapa, dia kata kita kena ingat gurur ahli ibadah. Ahli ibadah yang diperdayakan oleh syaitan. Ini bahaya kita. Yang apa? Jadi kita kena ingat. Ada ibadah yang dizahirkan seperti solat Jumaat. Ngapa lah ni? Pergi haji, pergi berjihad, pergi menuntut ilmu, hak ni kena zahirkan. Zakat kena zahirkan. Kita kena zahir zakat. Duit gapo tu? Pak Haji. Duit zakat hak kita menego ni. Baru orang tak tuduh kita, Allah. Dia ni Haji Bakir ni. Menego kuat, tak ada bunyi nah duit zakat. Kena bunyi. Manakala kita nak bagi ke asnah kapur kita ni,
Nah, kita kena pergi ke majlis agama dulu. Patut lebih tu boleh ambil dipanggil wa'ad, buat kelik kapur. Kita istihar ni, takat aku. Baru jadi. Yang kena rahsianya apa? Ha, tulis. Wal yakun bainahu wa bain khabiyatun, iaitulah amalan-amalan sunat kita kena rahsiakan. Enggak boleh ya? Bangun semayah tahajud tengah malam. Tak usah duk ayat kau ke kan? Ni tidak. Ada majlis tahajud ke? Allah Akbar. Pukul 5 pagi. Ambil gambar siap dah. Kau mana tahu? Ngatuk eh malam ni. Tahajud start pukul 3 lagi. Ha. Oh kan luar juga. Tak mudah lah. Lo ni masalah cabaran kita dalam ikhlas ni. Pergi haji. Berat. Sudah-sudah tawaf dekat Kaabah. Nah, ambil gambar serik. Air mata pada lagi. Alhamdulillah. Tok dari Facebook. Alhamdulillah. Baru sudah menangis dekat Kaabah. Agak-agak berapa ratus like boleh? Ramai orang boh dah. Eh, jangan lupa doa aku tahu. Ha, tak apa. Pukul 5 petang kan pergi masjid pula doa. Nak live dekat Kaabah. Macam-macam lah. Mana zaman kita hari ni. Wey, setel pun pening duk mikir. Banyak yang kata jalan-jalan nak riak ni. Zaman kita hari ni. Tak macam tadi dulu. Dulu nak bayar korek payuh. Ya, ini masalah. Jadi, Imam Syafi'i, kita kena ada ibadat hubungan kita dengan Allah rahsia, solat sunat. Tak usah nak bayar korek, semayah sunat. Kalau kita semayah di masjid, semayah lah. Nah, ba'diyah tu. Tapi orang lain. Tahajud, witir, gapur dia lagi ni, duha. Solat-solat lain, yang sunat, tak usah bayar korek. Lagi, sedekah sunat. Tadi bila-bila masuk tadi, tengok masjid baru ni. Dia tengok juga nombor akaun luar tu. Kata, gua ni nombor akaun ada lagi. Terima kata ada lagi. Sikit lagi, hal tak sudah. Nah, malam ni pakai ambil nombor tu. Serik, senyak-senyak tengah malam. Boleh kata dia? Dia memang kata, jangan buskele dalam tabur tu bunyi. Kaya syarat sedekah ni, sedekah rahsia ni tak boleh bunyi. Nah. Tangan kanan bubuh, tangan kiri tak tahu. Kalau buskan dia bunyi, orang okay, gurau. Masuk ekang, tak ada orang tahu. Tulis pun hamba Allah. Daripada siapa hamba Allah, siapa dia nak tahu. Orang yang cek ekang pun, dia tak siasat dah. Siapa dia ni. Kecuali kita buat 100 ribu, baru orang cari. Masa nak serubuh pun tak. Kalau bas kat RM10, RM20 tu, orang tak cara dah. Juruk ekang pun tak ada nak, pun dah hari pun tak ada nak cek. Kau dia semak pun hari. Tak semak dah. Tapi kalau hak ribu-ribu ke atas cari juga tu era. Cari tu pasal nak suruh pula. Nah, sekali atas WhatsApp dia ada demo 10,000. Biar ada. Boleh ke tak boleh? Jadi biar ada rahsia. Kata Syafi'i, siapa dia buat tiga perkara ni? Fathallahu qalbahu, Allah Taala bukakan hati kita, Allah Taala lapangkan dada kita insya-Allah. Nah, ini dua. Baik. Jadi yang pertama niat, yang kedua apa tadi? Keazaman yang baik, taubat, kemudian yang ketiga, iaitulah hijrah kita kali ini, iaitulah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kita kena mengaji ke mana. Anak nak sangat, mengharapkan sangat, kalau kita belajar, dia panggil bertalaki, ada kitab. Nah, dan di masjid kita ni ada jadual siap ada kan? Jadual mengaji kita ada mula. Kitab berapa nak mengaji? Tafsir, belajar. Tafsir mudah lah ni, tafsir pimpinan Ar-Rahman ada, lepas tu huraya dia, macam-macam huraya ada. Kita nak ngaji kitab tasawuf. Tasawuf jangan cari hok pelik-pelik, payah nak payah. Hok paling mudah sekali, kitab penawar bagi hati. Ngaji kitab penawar bagi hati. Hok ni bagi anak mudah. Sebab itulah anak ngajar penawar bagi hati ni, berapa kali khotbah dah kita. Ngajar di pondok khotbah, ngajar di masjid negara Kuala Lumpur pun khotbah. Mengajari macam-macam daurah dah kita buat. Tuan-tuan kalau tak ada nak ngaji di masjid ni, kita boleh tengok dalam YouTube. Tulis Halaqah Abu Anas dalam YouTube tu, cari kitab-kitab, boleh ngaji. Penting sangat kita belajar ilmu ni. Sebab apa? Sebab kita bimbang, takut hak kita buat tak kena. Hak Nabi SAW sebut lagu ni, kita buat lagu lain. Jadi bila kita buat tak kena, tidak tepat dengan apa yang dikendaki oleh Nabi SAW, maka kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, seorang tokoh ulama salaf dan terkenal sebagai ahli tasawuf, dia kata Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita ni mesti dua perkara. Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita ni kena ada dua perkara.
Yang pertama ikhlas. Ikhlas ni payah. Ikhlas ni kalau kita tulis pun tak jadi, tak tulis pun tak apa. Yang pentingnya amalan, dia panggil amalul qulub, amal hati kita. Hak ikhlas ni benar dalam hati. Kalau tak tulis pun tak apa. Tapi kalau tulis pun kalau hati tak ikhlas tak jadi juga. Bila kita kalau nak hadiah ke apa-apa, kita tulis kat dengan tulus ikhlas. Betul tak? Tapi hati tu nak suruh orang ambil gambar banyak, bila-bila ikhlas pun kita kata itu tidak ikhlas yang sebenarnya. Yang pertama, syarat yang kedua qabulul amal mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Oi, nak ikut orang nabi lah. Kita kalau ikut nabi nak ikut siapa? Nabi kita ajar dah, aku tinggal dua perkara kamu. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kena belajar. Belajar tidak payah mana belajar. Dia panggil kelas fardu ain. Lah ni kalau ada kelas fardu ain di masjid ni, siapa dia hok mari mengaji? Kelas ada kelas fardu ain di masjid kita. Ada. Orang tua mari. Kalau orang tua mari tu betul tu. Pasal setengah tempat tu orang tua tak pergi kalau kelas fardu ain. Pasal di sekolah ke, petai-petai tu dia lorak nak gimana tahu atas cucu fardu ain. Jadi tak pergi. Ada masalah kita lah. Sebenarnya kelas fardu ain ni kalau kita nak tahu, kelas yang wajib setiap orang kena tahu. Itu makna fardu ain ni, maknanya setiap orang kena ngaji benda tu baru tahu. Kita kata kelas fardu ain tu apa dia ke? Kelas hak wajib kena tahu. Kita kena kenal Allah. Lagu mana nak kenal Allah Ta'ala? Tuan-tuan tanda, nak kenal Allah Ta'ala ni melalui tiga perkara. Yang pertama, kita kenal Allah dengan nama-nama dia. Dia panggil Asma'ul Husna. Asma'ul Husna tu bukan untuk lagu saja tu. Wallahu allazi la ilaha illahu tu, kita kena menghayati satu-satu nama. Sebab nama Allah Ta'ala tu, dalam hak kita duduk hafal ni, 99 nama. Betul tak? Ingat ke tak ingat? Ingat separuh? Tak ingat separuh? Nah, tak apalah, belajar-belajar ingat. Maknanya, dalam nama Allah Ta'ala tu ada macam-macam. Allah Ta'ala sifat dengan Rahman, Rahim, Ghaffar, Tawwab. Maknanya Allah Ta'ala pengampun, terima taubat, pemaaf. Nah, itu untuk orang berdosa. Untuk orang yang keras kepala, jangan duk baca sifat tu. Kita kena baca sifat lain pula. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala sifat gagah perkasa, maha kuat, baru dia takut. Nah, mana? Tapi kalau maknanya kita setiap kumpulan ada nama-nama Allah Ta'ala yang kita kena hayati supaya kita kenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah yang kita duk belajar. Nah, kalau di Malaysia ni orang duk belajar sifat 20. Nah, tapi jangan belajar sifat saja. Kena menghayati apa yang terkandung dalam sifat Allah Ta'ala. Pada telah ulama salah kata kita ni, masa zaman kecil lagi, tok nenek kita ajar tiga sifat. Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Para jemaah sekalian, kalau tiga sifat ni sebati dalam jiwa kita, berani tak berani buat maksiat? Berani? Duduklah lah. Nak mengupak orang, Tuhan dengar. Nak ambil bagi orang, Tuhan tengok. Nak buat benda-benda mahal lain, maksiat lain, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi kalau tiga dalam hati, tak ada maksiat. Lalu ni masalahnya, kita duduk hafal mulut, tapi penghayatan dalam jiwa kita tetap masuk, yang menyebabkan kita tidak terasa apa-apa. Buat maksiat, Tuhan tengok tu. Buat tak tahu. Bila kita nak mengupak orang, Allah Ta'ala mendengar, mengupak juga. Tak apalah, taubat apa-apa ni. Nah, itu ayat dia dah. Apa ni kita taubat. Nah, ini yang antara. Yang ketiga. Tanda yang ketiga, fardu ain kitanya, nak kenal Allah Ta'ala melalui ayatillah, tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala letak tanda ni ada dua. Satu dia panggil ayatun makru'ah, ayat yang dibaca, Quran. Dalam Quran banyak fakta-fakta yang
yang boleh dikaji tentang keagungan Allah SWT. Anda selalu buat contoh bagaimana orang barat yang masuk Islam, punca dianya kaji Al-Quran. Pada itulah sekarang ni ilmu tadabbur Quran sangat penting untuk kita menguatkan keimanan kepada Allah SWT. Kena kuat. Alhamdulillah halakoh mengaji Quran pagi-pagi comel tu. Naik taras sikit. Kata kita tafsir sikit, kemudian kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, itu di antara ilmu yang kita kena belajar. Fardu ain. Apalagi banyak lagi dalam bab muamalat. Hijrah kita dalam bab muamalat kena tengok halal haram. Dia ada tiga dalam dunia ni. Hak halal jelas Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hak haram apa jelas juga. Yang ketiga tengah hak celah ni nama dia umurun musyabihat. Benda tak tahu halal haram. Pak kita ni tak apalah, kita berani. Nah, asalkan ada logo. Mana? Nah, logo halal ada, tak apa. Padahal air ni tak semeleh. Pasal apa nak logo halal juga? Apa siapa? Sini tak apa. Mana pergi melawat negara Cina, negara Jepun, tak ada logo halal, nak makan apa ni? Tanya orang Islam sana, dia kata sini kan nak cari logo halal, tak makan kita. Kecuali benda-benda import, mari daripada Malaysia, mari daripada Turki, mari daripada Arab, ada. Tapi kalau hak dia sepat dia, tak ada. Maka dia akan baca isi kandungnya saja. Bahan ni buat dengan apa? Buat dengan sayur-sayuran. Okay. Bahan ni daripada daging. Daging ambil mana? Itu Allah. Kita kata, ayuh kita cari halal. Kita sini Alhamdulillah, semua benda logo halal. Termasuk air pun logo halal. Anak tanya juga, sahabat-sahabat kita di bagian halal. Kata, apa logo halal di air? Dia kata, ustaz, kalau cerita kau yang kapur, royaklah. Air ni tak ada semelih. Tapi syarikat, mana-mana syarikat nak dapat logo halal, dia kena pastikan satu, bahan dia halal. Yang kedua, dari sudut kebersihan. Pasal tu dia, air ni sumber mari pada mana? Mari pada mana? Daripada air pahit. Mari daripada air mineral, air daripada bukit. Tapi bersih tak bersih? Itu satu lagi. Jadi kita, dia panggil logo halal tu sama ada nak pastikan halal ataupun nak pastikan tayyiban, benda tu baik, tidak kotor. Itu dia panggil, itu ilmu tentang ada. Jadi masalah halal haram dalam kehidupan ni kita kena buat. Kita kena ambil cara sungguh-sungguh supaya kita tidak bermudah-mudah dalam halal haram. Selalu ni mudahlah Alhamdulillah para jemaah sekalian. Kalau kita pergi ke bank, dia tulis kan, Islami. Oh ini tak Islami. Nak pergi gadai pun ada arahan, arahnung, pajak gadai. Kalau hok pajak gadai, hok bukan Islam tu, tak ada lah dia punya jaminan halal. Jadi insurans takaful, ada benda-benda halal insurans, ada takaful. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Jangan duduk mudah-mudah dalam tu. Pasal itulah bila kita sebut tentang risalah yang kita bawa ni, solatul jamaah, tuan-tuan bacalah sendiri lah risalah ni. Kalau anda baca panjang pula cerita lah. Yang pentingnya yang terakhir tadi kita dah sebut semua ilmu. Satu lagi masalah kekeluargaan, learning. Macam-macam penyakit anak-anak kita, penyakit anak kita learning tak sama dengan penyakit zaman kita dulu. Betul tak? Zaman kita remaja dulu, kalau anak tak ada di rumah, mak urusi. Gerak mana lah budak ni, tak kelik-kelik lagi. Nak maghrib tak kelik. Nak bawa putuk apa ni, rating kayu, habis kapur pun sejari. Kelik mamak, kelik nak maghrib. Learning, kalau anak tak terbit rumah, urusi pula. Anak duduk di rumah, kurus, nyak, urusi pula. Ketuk itu, buat bergadia. Main game. Duduk main game, main chat, main benda-benda ni. Dia kalau dia chatting, main sama dia saya, boleh kira. Tak tanya, dia berlawan dengan orang putih, berlawan dengan orang, macam-macam lawan. Ada budak-budak baru ni, ni pendakwah kita ni, dia sebut, budak-budak ni sudah dapat, dia berlawan-berlawan dengan orang-orang Kristian, kalah dia, akhir kali pakai salib. Jadi anak-anak kita ni, nak
nak jaga penjaga anak-anak zaman kita lah ni, dari sudut akhlaknya, dari sudut akidahnya, memang berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, kena ambil cakna lah. Kalau anak main telefon tu pinjam, betul? Umi nak tengok, abah nak tengok apa dia, tengok dia main ke apa. Game budak-budak ni pun bahaya ni. Dia main macam nak pergi puja, berhala, dia buat. Jadi kita jangan mudah ingat lah. Sebab itulah dia kata penyakit zaman kita ni tak sama dengan penyakit zaman anak-anak ni tak sama dengan penyakit zaman kita dulu. Dulu main lagu lain, lalu ni main lagu lain. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara kesusahan yang berlaku kepada kita, kita kena ingat. Jadi satu lagi lah, kita nak kempen hari ni, dia panggil nak kempen masuk syurga sekeluarga. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata. Kita ni kalau orang tanya kita, nak pergi syurga ke tak? Jawab, nak pergi. Tak ada orang tak jawab. Semua nak pergi berlaku. Sedap. Soalan yang kedua, nak pergi berapa orang? Bawa berlaku lah ada. Orang tina bawa, cucu bawa, cici, natu bawa. Sedap lagi. Soalan yang ketiga, ni tu email saya tanya. Masa mari masjid, mari apa orang? Ni jen soalan ni. Guana? Bapa mari sore, bapa tak bawa hok di rumah kamar-kamar. Anak tak si mari. Inilah masa inilah minyak naiknya. Lo ni ibu bapa kena usahakan supaya kita nak masuk syurga sekeluarga, maknanya satu keluarga pergi masjid. Kita kata ayo, lepas maghrib tak sesuai budak-budak. Nah. Orang ngajar kuliah ni tinggi-tinggi. Oh kita buka kelas. Tadi duduk bejan waktu dia masjid lama kita. Kelas budak-budak situ lepas maghrib sampai isya. Boleh ke tadi? Tak imam tua jaga sini, tak imam muda jaga renung. Jadi kerja ngaji Quran boleh, nak ngaji para duai pun boleh. Kalau kata kita mesti periksa, kita buat tuition budak matematik pun boleh. Apa masalah ni? Kau tak boleh ngaji tuition dalam masjid. Aja tengok di masjid Nabi. Masjid Nabi kan? Lepas-lepas maghrib, pahasa tengok. Budak-budak duk ngaji pukul saing dalam masjid. Tak ada. Orang masjid haram tak lari apa. Tak ada masjid kita, tak boleh. Ini di antara. Jadi usaha-usaha ni kena ada. Lo ni, ahli masjid kita sudah ada dah. Lebih kurang dalam hok tetap. 100 orang, 200 orang ada dah. 100 orang. 100 orang. Tapi kalau projek satu keluarga, masuk syurga sekeluarga, satu rumah ada 5 orang, 5 kali 100 dah 500 dah. Harian kita pun ada 500 dah, tak ada orang lain mari, penuh dah masjid kita ni. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh? Kena ada perancangnya lah. Nah, tak nak pergi syurga, nak pergi belakang. Tak pergi masjid, tak pergi kuliah, kita pergi sore. Masa apa tak bawa? Apa kita, kalau boleh kita beja dengan tu email. No, payuh nak mari, tak ada itu. Masjid ni boleh beli van lagi, kutip orang mari. Dekat-dekat nak mari, itu ponggoh mari dah. Siapa nak naik pergi masjid, kereta. Masalahnya depan tangga tu, tak ada parking. Kereta lagi, motosikal lagi, basikal lagi. Nah, mau naik basikal sedap lagi. 50 km dia kata lagi. Tapi nak kayu pergi masjid tak jumpa jalan pula. Allah, macam-macam. Baiklah, kita setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya beberapa tip pembinaan syakhsiah kita pada malam ini insya-Allah. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.